Pemirsa, Panglima Kodam 3 Siliwangi Majen TNI Nugroho Budi Wiryanto meninjau pos Satgas Citarum Harum Sektor 6 di kawasan Oxbow, Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Pangdam menyebut Sektor 6 sudah mengalami banyak kemajuan signifikan karena banyaknya inovasi yang dikembangkan, salah satunya mesin reaktor pirolisis yang bisa mengkonversi sampah plastik menjadi 3 jenis bahan bakar. Selain itu juga kami melaksanakan... Panglima Kodam 3 Siliwangi Mayor Jenderal TNI Nugroho Budi Wiryanto meninjau ke pos Satgas Citarum Harum Sektor 6 di kawasan Oxbow Bojong Soang Kabupaten Bandung. Pangdam meninjau mesin reaktor pirolisis yang bisa mengkonversi sampah plastik menjadi 3 jenis bahan bakar minyak, yakni biosolar, solar, dan minyak tanah. Setelah itu, Pangdam meninjau demplot perikanan sektor 6 yang terbuat dari bahan seadanya seperti kayu, plastik terpal, dan drum bekas. Kunjungan berikutnya, Jenderal Bintang 2 ini kemudian mengelilingi demplot perkebunan sektor 6 untuk melihat hasil tani yang diberi pupuk oleh Bio-S 44. Bio-S 44 diklaim mampu menjadikan tanaman bisa lebih cepat tumbuh dan menghasilkan yang lebih baik. Menurut Pangdam 3 Siliwangi Majen TNI Nugroho Budi Wiryanto, sejak dicanangkannya program Citarum Harum oleh Presiden Republik Indonesia 2 tahun silam, sektor 6 sudah mengalami kemajuan yang signifikan. Indikatornya yakni dari banyaknya inovasi yang dihadirkan sehingga bisa menjadi nilai ekonomis bagi masyarakat yang tinggal di sekitar pos Satgas. Di sini saya ingin melihat dari dekat, ya, ingin melihat dari dekat apa yang sudah dikerjakan oleh sektor 6. Ya. Sektor 6 ini ternyata sudah banyak yang dikerjakan, diantaranya sampah-sampah plastik bisa didaur ulang menjadi BBM, ya kan, kemudian ada ketahanan pangan dengan memanfaatkan bios, ya, itu dari kolam, ya, ada ikan lele, ikan macam-macam, kemudian ada juga tanaman, ya. Tanaman tadi mas-mas tadi sudah lihat yang menggunakan bio 44 dengan yang tidak, kelihatannya jauh sekali perbedaannya, ya. Itu sehingga itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat, kepada rakyat kita, sehingga rakyat kita juga bisa memanfaatkan, memperoleh hasil dari bio 44 ini. Pangdam 3 berharap uji laboratorium segera dilaksanakan serta sektor 6 mengembangkan lebih jauh mesin reaktor pirolisis agar bahan bakar minyak yang dihasilkan dari konversi sampah plastik tersebut bisa digunakan secara massal. Rezitia Prasaja, Bandung TV.